Hai, apa kabar? Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Selamat datang ke BDT Channel bersama saya, BDT. Hari ini saya akan buat sebuah lagi video reaction, dan video reaction ini adalah sebuah video daripada Sekretaris Presiden. Dan judul daripada video yang akan saya buat reaction pula adalah Kunjungan Kerja Presiden Jokowi ke Balikpapan, Kalimantan Timur, 31 Januari 2022. Saya tertanya-tanya macam mana kunjungan daripada seorang presiden yang begitu berwibawa ke sebuah daerah ataupun sebuah kabupaten. Jadi, tanpa membuang masa, kita akan menonton video ini. Tapi terlebih dahulu, saya berterima kasih kepada Anda semua yang sudah sudi untuk klik video ini. Berterima kasih juga kepada sokongan serta dukungan yang kalian berikan kepada channel ini. Moga-moga kalian yang sedang menonton berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusannya, dijauhkan daripada wabak penyakit, dan sentiasa dijaga segala urusannya. Oke, guys. Tanpa membuang masa atau berbasa-basi lagi, kita akan menonton video ini daripada channel Sekretaris Presiden. Oke, guys, ini adalah Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi saya tertanya-tanya macam mana kunjungan dari seorang Bapak Presiden yang begitu berwibawa di Indonesia ini. Jadi kita akan menonton bersama. Wah, guys, ini luar biasa. Kita boleh lihat Presiden Jokowi hanya berselipar, kalau saya tidak salah, berselipar, tidak berkasut, tidak seperti pemimpin-pemimpin lain. Wah, sangat humble di mata saya sebagai seorang manusia. Presiden Jokowi lah. Presiden Jokowi begitu bersahaja. 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-96. Okay. Untuk tahun Masehi, pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027 akan dikukuhkan oleh Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar yang terpilih bersama Gus Yahya atau Kiai Yahya Khalil Stakuf dalam muktamar Lampung beberapa waktu yang lalu. Nah, hadir dalam pengukuhan ini Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR, semua hadir, menteri serta tamu undangan dari tokoh-tokoh agama dan para pimpinan partai politik. Pada Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar, saya sangat mengagumi ya sosok Presiden Bapak Jokowi ini. Bapak Presiden Jokowi, seluruh jajaran pengurus. Selamat, sangat berkarisma lah di mata saya nih. Sangat berkarisma Bapak Presiden Jokowi. Senantiasa memberikan bimbingan, memberikan kekuatan, memberikan kemudahan kepada seluruh jajaran pengurus dan seluruh bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini adalah Balikpapan. Balikpapan kota apa tadi? Bahkan Bapak Presiden Jokowi yang berjalan, semua kenal, semua hormat. Tengok. Bayangkan satu masa dulu Indonesia bukan dalam senarai dunia maju, negara maju. Tidak tersenarai, tapi sejak Bapak Presiden Jokowi ini memimpin negara Indonesia, dunia-dunia luar semakin mengenali Indonesia. Itulah kehebatan Bapak Presiden Jokowi. Entahlah, kalau di mata saya ini kan, saya dapat nampak sebuah karisma yang tiada di pemimpin-pemimpin yang lain tuh. Apabila saya melihat Presiden Jokowi ini. Apa pendapat kalian? Komen di ruangan komentar di bawah sekiranya kalian mempunyai buah pendapat sendiri. Komen di ruangan di bawah, apa pendapat kalian tentang Bapak Presiden Jokowi? Kita boleh lihat tak? Apa yang mau disampaikan ke Bapak? Selamat hadiah. Selamat hadiah. Buka maskernya, Bu. Buka
memperhatikan rakyat-rakyat yang kecil. Pokoknya saya sangat terharu ketemu Pak Jokowi. Tabligh Hatta. Terima kasih Allah. Pertama kali ketemu hebat. Presiden nomor satu Indonesia. Alhamdulillah sudah diturunkan harga minyak. Alhamdulillah. Hebat, hebat, hebat. Kalaulah Malaysia ada presiden sehebat ini. Hebat. Sangat luar biasa. Oke, guys. Oke, demikian video kunjungan Bapak Jokowi. Bapak Presiden Jokowi ke Balikpapan Timur. Oke. Apa pendapat pribadi saya, apa yang saya lihat daripada video ini, kita boleh lihat betapa terharunya rakyatnya apabila seorang presiden datang mengunjungi rakyat. Belum pernah saya nampak ada rakyat yang sampai menangis mengalirkan air mata apabila berjumpa dengan pemimpin mereka. Ini kali pertama saya menonton video seperti ini apabila Presiden Jokowi turun padang. Boleh cakap turun padang lah tuh ah. Rakyat-rakyat dia sampai terharu, geng. Jadi kita boleh lihat dari sana macam mana berkarisma dan betapa telus seorang presiden seperti Bapak Jokowi sehingga kan mampu untuk membuatkan rakyat dia menyayangi Presiden Jokowi. Itulah kehebatan Bapak Presiden Jokowi sehingga kan Indonesia sekarang sudah tersenarai di dalam negara yang maju. Oke. Saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga video ini bermanfaat, memberi kamu sedikit input tambahan, memberi kamu hiburan, dan video ini mampu menjalinkan atau memperkenalkan kalian tentang siapa Presiden Bapak Presiden Jokowi. Jadi sampai di sini saja, kita akan berjumpa lagi di episode akan datang. Terima kasih kepada Anda yang sudah menonton sampai di sini. Terima kasih kepada sokongan serta dukungan yang kalian berikan kepada channel ini. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam.